Halo guys, so again welcome back with me. Wah ini sih gue baru tahu dan ini gue kaget juga ya guys ya. Gue tiba-tiba banyak DM yang masuk ke gue. Bang cobain bang, bahas bang. Itu kenapa pada pakai cheat bang? Waduh kata gue. Wah ini Mobile Legends udah makin gagal sehat. Nih game udah rusak, bener udah rusak. Kata gue ini sih, wah kacau guys, ini bener-bener kacau. Gue gak tahu kalian sadar apa enggak, gue aja baru tahu gitu kan ya. Kira-kira seperti apa sih, kok kayaknya seru banget gitu ya. Ini konten gak bakalan lama sih, singkat aja. Dan langsung bakalan diupload malam ini juga di tanggal 16 November guys ya. Tapi sebelumnya seperti biasa guys ya, buat kalian yang mau joki, kita iklan joki dulu guys ya. Buat yang mau joki langsung aja kalian order di nomor bawah ini 081-3152-6404. Buat yang saat ini ada di game Epic Legend, buat yang main Mythic tapi kalian sibuk, bisa menggunakan jasa joki gue karena bisa ditawar dan tentu saja paling murah ya guys ya. Udah gak usah pakai banyak bacot lagi karena di sini gue gak pengen banyak basa-basi guys. Gue di sini pengen to the point aja guys ya. To the point di mana bang, lu gak ngebahas yang di depan server itu bang, katanya ada skin dan juga hero permanen bang, semuanya bisa dipakai. Besok dibahas oke. Ini yang hari ini gue pengen bahas dulu guys, ini penting banget guys. Kalian cek bagian leaderboard, terus kalian cek bagian hero, apa yang terjadi, yang terjadi apa, ini ngebug atau bagaimana guys. Kalian komen di bawah langsung guys ya. Ini gue seumur hidup main Mobile Legend dari beberapa tahun yang lalu, dari season 1 itu baru kali ini gue lihat ada yang namanya power sampai 2.592.000. Lah nih orang global 1 sampai Mobile Legend tamat ini gak bakalan bisa dikejar. Ini nomor 2, dia mau jungkir balik push rank semalaman bergadang, gak makan gak minum, gak bakalan bisa ngejar. 3.400 berbanding 2.592. Orang gila ya guys ya. Dan ini itu, ini namanya nih gone ya guys ya. Wah ini orang, ini benderanya Indonesia. Wah ini orang kalau tinggal di Bekasi guys ya, udah gue tampol ini orang guys ya. Malu-malu ini orang Bekasi ya. Ini mudah-mudahan dia bukan dari Bekasi guys. Ini kalau sampai orang Bekasi pakai cheat, waduh malu-maluin sih ini. Gue tampol juga nih orang nih, enak nih. Buset dah. Udah gitu dia pamer lagi kan top global. Lu udah pakai cheat terus lu pamer global. Goblok lu bener guys. Gue tuh paling benci ngeliat orang yang pakai cheat untuk dapetin apa ya, semacam kayak MMR. Nih gue bikin konten sambil emosi ya guys ya. Kita lihat guys. Buset dah. 7 menit kelar 8 menit kelar 7 menit kelar. Waduh guys. Jadi kalau bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia sampai Muntun tahu, sampai ini orang di-ban seumur hidup dia ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian tuh membiarkan hal seperti ini merusak per Mobile Legends guys. Ayo kita report akun ini bareng-bareng, ayo kita share ke seluruh dunia bahwa orang-orang bodoh yang seperti ini menggunakan cheat. Ini udah bukan sembarangan lagi guys ya. Nggak tahu lagi lah gue guys. Ini selain dia guys, kayaknya ada lagi deh. Bentar-bentar ya. Wah orang gila sih, orang tolol cok. Ini juga ada nih bendera Japanese. Ada banyak guys ya. Waduh, udah gitu sama lagi kan 2.500 guys. Bentar dah guys ya, gue cari tahu dulu guys ya. Ini orang-orang goblok kayak begini nih. Siapa tahu gue kenal gitu kan. Masalahnya gue gak kenal guys. Eh dia ada kalahnya satu tuh tadi tuh. Oh ini dia ngalah ini ya. Ini ngalah tuh gimana guys kira-kira guys. Wah gak tahu lagi lah gue guys. Orang tolol jumpa su. Profilnya ada ininya gak nih, IG-nya nih. Kalau ada IG-nya kita serang aja guys. Kita report bareng-bareng. Gak ada guys ya. Orang-orang goblok kayak gini gak mungkin dia pasang IG guys. Atau dia pasang kali ya. Iri bilang bos. Gua baru sadar dia bikin status iri bilang bos. Waduh jancok. Ayo guys, kalian harus benar-benar report orang-orang seperti ini. Caranya bagaimana ya, di share sebanyak mungkin, kalian kasih tahu semuanya bahwa ada yang nge-cheat GB MMR. Kalau bisa kalian screenshot, kalian kirim ke Muntun ya. Ini sih orang-orang kayak gini nih gembel banget sih. Ini orang gini nih kalau nonton video gua, waduh fucek boy dah. Bener-bener dah gua kaget guys ya. Kata gua ngapain sih orang-orang pada DM gua di Instagram. Lah ternyata ada orang yang ini, kasihan gitu loh. Orang-orang yang pada nge-post MMR, ya kan ini banyak banget deh. Coba deh kalian komen di bawah siapa yang nge-post MMR yang sama sampai makannya itu harusnya 3 kali jadi cuma sekali, terus malam harusnya tidur jadi bergadang gara-gara nge-push MMR, terus kalah sama orang-orang licik seperti ini guys. Ini harus di ban permanen, serius harus di ban permanen. Yaudah itu aja guys, mungkin video singkat dari gua, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan orang-orang goblok ini bisa segera di ban permanen. Thank you buat yang udah nonton video dari sampai akhir. So jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe, sebarin sebanyak mungkin. Thank you, fuck you buat yang ngecheat.